Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bonsai KRC. Kali ini kita akan dongkel pacar laut. Ya, lokasinya di sekitaran tambak udang, tempatnya bikin orang bikin garam. Kita coba telusuri pinggir-pinggir muara-muaranya. Siapa tahu ketemu pacar laut. Ya, kalau ketemu wahong laut ya tak obek juga. Oke, kita lanjut, geng. Kita cari bahan pacar lautnya. Target kita pacar laut, oke? Kita nyebrang dulu, geng. Ini tempatnya, geng. Tempat bikin garam. Kita coba telusuri di pinggir-pinggir muaranya ya, geng. Siapa tahu ketemu pacar laut atau wahong laut, geng. Ini lokasinya di sekitaran mangrove kayak gini lah, geng. Kita coba telusuri pinggiran-pinggiran kayak gini loh, geng. Kemarin sih ada dapat kemarin. Kita coba lagi. Ini lokasinya loh, geng. Lokasinya di pinggir papas loh, geng. Kayaknya ini sih target, geng. Udah ketemu targetnya, pacar laut, geng. Oke, kita coba ubek-ubek bahannya, geng. Kayaknya sih bener, geng, pacar laut, geng. Oke, kita langsung ubek-ubek bahannya, geng. Ternyata ada penghuninya loh, geng. Ada penghuninya, geng. Nah, ini, geng. Tuh, geng, penghuninya, geng. Ada penjaganya, geng. Tuh, geng, penghuninya, geng. Oke, kita langsung ubek-ubek bahan bonsainya ya, geng. Kita coba bersihin dulu ya, geng. Ini pacar laut, geng. Oke, kita langsung ekskus, geng.
kita langsung angkat, geng. Hasil bacar lautnya habis di bro. Ini hasil bacar lautnya, guys. Kayak gini.